Eh Ser, aku pulang duluan ya. Mau ikut antar papaku ke Mars. Oh iya Mon, sampai ketemu di akhirat. Sampai terakhir nih. Kenapa aku terus terakhir nih ya? Sedih betul bah juga hidupku nih. Lah kok masih ada sampah ketinggalan? Perasaan tadi gak ada bah. Beban orang ya, aku mau pulang nih. Wahai budakku yang setia, bawalah benda jahanam ini pergi jauh dari daerahku dan jangan sampai ia kembali lagi menampakkan batang papannya di depan mataku. Sana. Oke, waktunya pulang. Hey, muncul lagi kau. Papan telanan punya maknya siapa sih nih? Kau sudah masuk dalam permainan terkutuk. Ah! Tapi bohong. Stop, jangan mendekat. Aku alergi kuyang. Emang ada gitu? Efeknya apa emang? Gatal-gatal di ginjal, pusing paru-paru dan pankreas berisiko. Sangkut. Mampus kau. Lagian kenapa juga kolak jendela? Badan juga kayak kabel earphone. Kenapa kayak kabel earphone? Gampang kelilit. Bentar, kan aku niat awal kerja jalankan misi kutukan ke pemain papan itu. Kok kau malah nyantuy? Idahlah, emang kau gak capek kayak kerja gini jadi kuyang? Tiap mau keluar rumah nyisir organ dalam dulu biar rapi. Vampir aja ada yang jadi idol loh. Hah, ada? Ya ada lah! Tuh dorang tur keliling dunia nyawer dapat duit. Banyak fansnya lagi. Kok jadi kuyang dapat duit gak? Enggak. Kasihan. Kalian tuh sama-sama minum darah tapi beda gitu. Udahlah, arisan aja lah dari kuyang. Jadi vampir aja ya. Gak tega aku liatnya. Ya udah deh. Oke, namanya siapa? Angel. Dih, seriusan Angel namamu? Geula, apaan bisa gitu nama Angel badan setan? Ya udahlah, ini ku daftarin jadi vampir ya. Tapi ntar training dulu beberapa tahun gitu. Nanti diseleksi kalau lolos langsung aku jadi vampir. Nih, audisi dulu di SM, Shaiton Management. Kalau udah berhasil jangan lupa bagi hasil ya. Sana lah sudah kau, sebelum tutup. Aduh, akhirnya kelar juga. Wah, wahai pengikutku yang setia, tolong kau buang dulu nih ya.